Pencuri motor semakin lihai saja. Aksi kawanan pencuri motor ini salah satunya terekam kamera CCTV saat menyambangi sebuah rumah kos di Jalan Pegadaian Pancoran, Jakarta Selatan. Tiga pelaku santai menggasak satu unit sepeda motor meski pelaku sadar aksinya terekam CCTV. Dari kamera CCTV yang sengaja dipasang di rumah kos di Jalan Pegadaian Pancoran, Jakarta Selatan inilah aksi tiga pencuri motor terlihat jelas. Mulai mereka datang, masuk ke dalam rumah, melihat situasi rumah kos, hingga akhirnya mencoba membawa motor dengan menggunakan kunci letter T. Salah satu pelaku bahkan santai saja dan justru melihat ke arah kamera CCTV. Mereka juga tetap tenang meski salah satu penghuni kos sempat melintas di sekitar lokasi parkir. Motor curian pun dengan mudah mereka bawa keluar rumah kos. Karena ada dokumen yang ketinggalan, terus karena kamar saya di lantai 2, saya langsung ke atas dan dokumen sampai jam 12-an pas saya mau turun lagi setengah satuan, pas turun udah nggak kelihatan motornya di parkiran gitu kan. Aksi para pencuri ini terbilang nekat karena dilakukan siang hari sekitar pukul 11 siang. Kasus pencurian ini pun kini telah dilaporkan ke Polsek Pancoran. Tribo melaporkan dari Jakarta.